Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat aja. Ya, jadi di video hari ini, kalau kalian tadi sudah melihat di awal video tadi, nah itu kedatangan paket guys. Waduh, ya datang baru ini ya, baru kedatangan paket. Nah, paketnya itu ini ya, intercom. Waduh, intercom lagi. Oke. Ya, nggak apa-apa, intercom. Nah, intercomnya itu intercom Mexto. M2C ya. Nah, sekarang yang lagi aku pakai nih, wah. Biar inilah ya, kenapa aku mengganti dikarenakan ini supaya ada sedikit update lah dari V6 Pro itu. Keunggulannya apa aja sih di Max 2 itu? Ya, keunggulannya itu yang pertama itu bisa party ya. Jadi maksudnya party itu bisa ini 6 rider itu bisa bersamaan gitu loh, saling sambung menyambung. Seperti itu. Itu kelebihannya ya. Nah, dan juga bisa kemarin itu sempat ngelihat di YouTube itu bisa pairing dengan V6 Pro. Nah, kok aku bisa ini ya, kok bisa kayak begitu? Nah, pengenlah nyoba gitu loh. Soalnya kalau di pairing sama sesama intercom 3 begitu itu, intercomnya itu udah nggak bisa saling sambung menyambung gitu loh. Jadi harus ada dipencet salah satu antara B dan C, dicet anu di ini ya, ditekannya. Nah, baru itu bisa saling menjawab gitu loh. Nah, jadi rider yang ketiganya harus ngoling juga gitu loh. Kok kayak begitu, gak enak banget. Juga waktu itu pernah mencobain pairing bertiga gitu, itu agak sulit gitu loh. Jadi ya gimana ya, ya jadinya langsung ini aja lah, apa jadinya langsung kayak nggak jadi terpakai gitu loh intercomnya itu, padahal sudah bertiga gitu kawan satu grup gitu. Nah, ternyata itu nggak bisa pairing. Nah, coba deh aku cariin gitu, coba cari yang lain. Nah, ternyata waktu pas ketemu sama Mexto ini kok bisa pairing. Aku cobain nih ya, tinggal sekarang itu nunggu temen-temen bisa atau enggak nih. Wah, makanya nyobain pairingnya Mexto ini, pergi ke apa namanya, sambungnya ke ini ya, ke V60 intercom itu bisa apa enggak gitu. Gimana ya, oh ya, kelebihannya ya, jadi kelebihannya itu bisa pairing dari ke 6 rider ya, itu saling gini, saling connect lah gitu. Jadi untuk intercom yang lainnya itu bisa terkoneksi, jadi bisa party bareng-bareng, ribut-ribut bareng-bareng gitu. Nah, jadi kelebihannya itu ada lagi, dia ini itu bisa
ini ya, dengan mudah untuk mengangkat telepon, dengan yang nggak perlu terlalu ribet dengan bermacam-macam pakai seperti apa intercom lainnya gitu loh. Jadi kalau tinggal dengerin musik, jadi kita mau ngomong nih, nah tinggal kita pause aja itu sudah langsung pause gitu loh, musiknya itu berhenti ya, waktu pas kita ngomong. Tapi kalau kita mau hidupin lagi, tinggal kita tekan aja lagi, hidup lagi seperti itu. Apalagi ya, ya belum sih untuk suara. Wah, ini benar-benar kemarin beda jauh banget sama V6 Pro ya, intercomnya. Suaranya itu ya jernih banget. Dan jernih terus suaranya apa ya? Ya kayak suara HD lah. Suaranya ini jernih banget dulu, nggak ada suara bising-bisingnya itu nggak ada. Pokoknya mantul lah. Jadi teman-teman tolonglah, ayo kita pairing bareng-bareng nih. Waduh, kapan kita bisa pairing bareng? Ya intinya itu. Hampir sama dengan ini ya, kayak seperti Sena itu hampir sama lah. Nah ini ya hampir-hampir killernya Sena juga sih, suaranya bagus banget gitu loh. Dengan harga paling ya sekitaran terjangkau juga harganya, ya sekitar 500 ribuan kalau nggak salah. Itu sekitaran segitu harganya itu. Jadi harganya itu sangat terjangkau banget. Dan ini aku sekarang juga nggak tahu ya, ini bisa masuk apa enggak ke kamera. Soalnya double mic-nya kan juga posisinya itu dirubah guys, seperti itu. Suaranya mungkin antara dia masuk atau enggak. Tapi tadi udah aku cobain juga, ya kedengeran sih, hanya biasa-biasa aja. Untuk ininya masuk suaranya. Tapi nggak tahu juga kalau sudah setelah dipakai itu biasanya kadang-kadang nggak pernah masuk. Wih, jalannya enak banget. Lebar, udah. Ya, jadi cukup sampai di sini aja video hari ini. Ini video hari ini itu tentang ini ya. Baru selesai unboxing dengan Max 2 M2C. Oke. Dan jalan-jalannya hari ini itu pembahasannya itu aja, kegiatan bukan kegiatan ya, mencoba hasil dari Max 2 ini gitu. Sekalian kita untuk pergi keluar guys. Nah, itu aja di sini aja. Jangan lupa like, share, comment, and then subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Ardika GMB Motovlog pamit dulu, dadah. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me.